Enggak ada. Rebus selama 15 menit ya. Habis itu diamkan aja dulu 15 menit. Nanti baru dicuci jengkolnya. Ini biar menghilangkan baunya ya. Nanti rebus lagi kedua kalinya pakai daun salam. Hasilnya ini harum daun salam sama pandan, tinggal digeprek ya. Udah selesai ya gepreknya. Kalau bahasa saya itu dititik nih, tinggal langsung dimasak ya. Masak dulu ya. Thank you.
kering ya. Ini sampai mengering, sampai jadi lalap, udah masak. Nanti dicoba sendiri aja ya, kurang apa, kurang garam. Kalau saya itu biasanya udah pas takaran segini. Ini harum banget. Adakah teman-teman yang sudah pernah coba? Komen ya di bawah. Ini kalau saya di Kalimantan namanya jengkol lalap. Udah mulai berminyak ini, udah masak ya. Kita aduk sebentar dulu. Ini udah masak. Udah masak ya jengkol lalaknya. Jengkol apa? Jengkol lalak. Beli.